Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini saya ada di acara undangannya Xiaomi. Xiaomi mengundang kita buat buka puasa bersama, sekaligus memperkenalkan handphone barunya, yaitu Redmi S2, yang jago banget selfie. Kayak apa sih handphonenya? Seberapa bagus sih? Emang bagus? Tonton videonya sampai habis, biar gak penasaran. Sebelum hands-on dan tes kamera Redmi S2 berlanjut, ada baiknya kita tahu isi kotak HP-nya, kalau kamu beli yang bergaransi resmi. Dalam kotak yang dominan warna orange ini, tentunya kamu akan dapetin HP Redmi S2. Kemudian di kompartemen berikutnya, akan kamu dapetin buku panduan singkat dan kartu garansi. Ada juga softcase bening yang lentur. Iyalah lentur, namanya juga softcase. Kemudian ada charger adapter atau kepala charger yang outputnya 5 volt 2 ampere. Standar ya. Dan terakhir, ada kabel data micro USB. Jadi, nggak dapat headset atau handsfree ya. Dari segi desain, tampak muka mirip banget kayak Redmi 5 atau Redmi 5 Plus. Layarnya udah pakai rasio kekinian. Di atas layar ada kamera selfie 16MP, lampu flash, speaker, dan sensor-sensor. Pojokan layarnya udah melengkung ya, nggak bersudut. Bezel bingkai kiri kanannya juga masih cukup tebal sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah, karena harganya juga nggak perlu kantong tebal. Dan tampak belakang, edah, kagak ada perubahan, gini-gini aja. Mirip kayak Redmi-Redmi sebelumnya. Bodinya terbuat dari bahan plastik. Oke, pakai bahasa halus. Terbuat dari bahan polikarbonat yang di-finishing brass metallic finish. Jadi berasa dan terlihat kayak dari bahan logam. Lumayan lah. Kamera belakangnya, yang ada dua, didesain vertikal, kayak HP buah-buahan, dengan modul kamera yang agak menonjol. Tapi tenang, tonjolan ini akan ketutup kalau kamu pakaiin softcase. Garis antena berdesain U-line, yang pastinya sekedar kosmetik atau lipstick atau artistik belaka. Biar nambah kelihatan ganteng aja HP-nya. Karena kan bodi plastik, nggak butuh garis antena. Di sisi bawah cuma ada grill speaker, grill mikrofon, dan konektor charger. Yang artinya konektor headset nemenin IR blaster di sisi atas. Di sisi kiri ada tombol power dan volume, sementara di sisi kanan ada slot kartu yang udah 3 slot, nggak hybrid. Mantep nih. Ini HP udah dilengkapi fingerprint dan face unlock buat keamanan, tapi nggak saya praktekin di sini, nggak cukup waktunya buat setting-setting. Walaupun udah 18 banding 9, layarnya masih HD+, belum full HD. Dan kualitas warna yang ditampilin layar, ya kalau menurut saya sih masih bagusan Redmi 5A yang jauh lebih murah harganya. S2 udah menggunakan MIUI 9 dengan basis Android 8 Oreo. Dari ROM 32GB yang bisa dipakai cuma 24GB, di mana sisanya buat sistem. Tapi tenang, bisa ditambahin microSD hingga 256GB kalau kamu berasa kurang. Oke, kita menuju fitur kameranya yang harusnya istimewa. Soalnya ini kan HP selfie. Untuk berganti-ganti mode kamera, kamu cukup geser layar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Mode kamera Pro-nya cuma bisa buat ngatur ISO sama white balance aja. Kalau gini mah mending gak ada mode Pro sekalian ya. Terus kita cek mode Handsome Fi atau fitur gantengin di kamera depan. Sama kayak Redmi Note 5, fitur gantengin terbagi dua. Beauty sampai 5 level cantik dan Advanced yang bisa kita atur gantengnya foto muka kita. Dari pengaturan pipi biar nggak cabi, pengaturan mata biar agak blow dikit, pengaturan warna kulit biar lebih putih, dan terakhir pengaturan dempul muka biar nggak kelihatan bekas jerawatnya. Mana ya AI-AI-nya? Nggak ada. Nggak kayak HP merek yang nanya-nanya. Kelihatan fitur AI-AI-nya. Nah, ini adalah hasil foto kamera belakangnya, yang hasilnya biasa aja sih. Agak sedikit overexposure, dan padahal di ruangan dengan cahaya lampu pijar yang agak kekuningan, tapi malah ton warnanya jadi putih agak pucat gini. Aneh sih. Tapi kalau urusan bokeh-bokehan, mantep banget lah, bokehnya termasuk rapi untuk HP harga 2 jutaan. Bolehlah, bolehlah. Dan kamera selfie 16MP-nya... hasilnya agak pucat sih di kondisi dalam ruangan. Apalagi kalau mode ganteng diaktifin. Makin kelihatan pucat. Tapi bokeh selfie-nya juga rapi, nggak berantakan. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya. Belum 4K sih, masih full HD. Tapi lumayan lah. Tapi lumayan lah, udah ada AES-nya. Udah bisa stabil. Suaranya sendiri gimana? Kamu sendiri yang nilai. Secara keseluruhan sih, nggak ada yang istimewa sama HP ini. Kamera biasa, layar biasa,
ya dengan harga 2,4 juta flash sale ya, dan dari spek yang ditawarkan jadi menarik sih. Semoga nggak jadi HP impian, HP yang cuma bisa mimpi untuk dibeli karena susah dapetnya. Oke, segini aja videonya. Saya Krida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!